Polresta Bandung nampak kuler ke tempat tenden vaksin COVID-19 di Apindo Kabupaten Bandung jeung Apindo Jawa Barat. Eta dua unit kuler vaksin teh, saban kulerna mampu nampung 20.000 dosis vaksin, turta dipiharap bisa ngarojong prak-prakan ngahontal target vaksinasi utamana di Kabupaten Bandung. Minangka tarekah pikeun ngarojong program vaksinasi, Wawakil Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kabupaten Bandung jeung Asosiasi Pengusaha Indonesia atau API Jawa Barat masrahkeun alat keur nyetabilkeun hawa atau cooler vaksin 2 unit ka Polresta Bandung. Eta 2 unit cooler vaksin teh ditampa ku Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan di Mako Polresta Bandung. Eta saban cooler vaksin teh bisa nampung 20.000 dosis vaksin anu dierong gede mangpaatna utamana kiwari pamarentah TNI jeung Polri keur gasik ngahontal target vaksinasi. Polresta Bandung nargetkeun 80.000 vaksinasi saban minggu atau 12.000 vaksinasi keur masyarakat Kabupaten Bandung. Kami menerima bantuan sebanyak 2 unit. Artinya kami mampu menampung dalam 1 minggu 20.000 kali 2 berarti 40.000 dengan bantuan ini. Di samping itu kami juga punya alat sehingga kami mentargetkan dalam 1 minggu itu akan kami habiskan kurang lebih 80.000 dosis per harinya, per minggunya. Sedangkan kegiatan dalam 1 hari kami sudah menggunakan memasang target 12.000. Sajroning kitu, Wawakil Apindo Kabupaten Bandung nandeskeun eta ketak masrahkeun kuler vaksin ka Polresta Bandung teh minangka pangrojong sarta panuhun lantaran salila ye Polri jeung TNI teu weleh mere fasilitas vaksinasi keur kaum pagawe. Jadi ini adalah bentuk rasa terima kasih juga karena betul-betul kami sebagai di perusahaan, karyawan-karyawan kami itu terbantu sekali dengan adanya suplai vaksin lewat kepolisian. Eta jenglengan tambahan kuler vaksin teh dipiharap bisa nampung stok vaksin anu dikamalirkeun ku pamarentah puseur turta bisa ngarojong target vaksinasi lebah ngahontal herd immunity masyarakat dina tungtung taun 2021. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.